Pemilihan umum atau pemilu 2024 sukses dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Dalam perhelatan itu, Pondok Pesantren Minhajur Rasyidin Jakarta berpartisipasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu. Menurut anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Andri, mengapresiasi PONPES yang bernaung di bawah DPP LDI itu, yang banyak membantu terlaksananya pemilu 2024 di wilayah tersebut. Kontribusi itu sangat membantu warga yang tinggal di sekitar PONPES Minhajur Rasyidin, sekaligus bentuk kepedulian LDI. Yayasan di sini ya, LDI, menurut saya dia dari zaman sebelumnya, dari tahun pemilu sebelumnya sampai sekarang, kontribusi yang diberikan dari LDI itu sudah menurut saya udah baik banget, sudah bagus. Sudah bagus banget karena hampir tiap pemilu atau mungkin bahkan di luar pemilu atau segala macam, kontribusi LDI sangat berarti buat lingkungan warga sini. Menurutnya, pemilu kali ini sudah berjalan dengan baik dan teratur. Ia juga mengapresiasi antusiasme warga yang datang untuk menyalurkan hak pilihnya. Pelaksanaan pemilu di PONPES Minhajur Rasyidin berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal itu mendapat apresiasi dari warga. Cuacanya mendukung banget ya, terus juga kondusif. Kita tadi nyoblos di sini kondusif banget. Terus yang lagi dari pagi udah persiapan sih, tapi kebetulan hujan, jadi excited banget dari pagi. Oh, untuk pelayanannya alhamdulillah berjalan dengan baik, pelayanannya bagus. Bahkan tadi disuguhin sama kopi teh, mantap lah. Mereka berpesan agar pelayanan di TPS yang sudah baik dapat dipertahankan, sehingga masyarakat tertarik untuk menyalurkan hak pilihnya setiap pemilu dilaksanakan.